Saw you a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a wolf guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, and seduce your dad type. I'm a bad guy. Ya, balik lagi di Supermota Channel. Kita olahraga sore dulu, kita goes sore. Ini posisinya ada di Kota Baru Parahyangan. Dan di sini banyak yang goes juga. Kita juga mau goes ah. Kita diam di. Jadi di sini juga ada jalur buat sepedanya. Jadi jalur sepeda itu ada di kiri. Tuh ada tandanya nih, tandanya jalur sepeda. Bensinnya gua belum tahu takarannya. Jadi sepeng ini nggak tahu cukup untuk dari mana ke mana. Jadi satu tank ini nggak tahu berapa kilometer bisa ditempuhnya. Ini tuh cuman 10.000. Segini tuh 10.000. Nah, jadi ini tuh sepeda motor, sepeda bermesin motor. Nah, jadi dulu gua pernah bikin video mau ngeripain ulang sepeda motor ini, dan ini hasilnya. Prosesnya enggak gua bikin video. Enggak tahu, lagi malas kemarin-kemarin bikin video-video lagi bongkar-bongkar. Nah, ini jadinya seperti ini. Baru beres kemarin-kemarin dan baru sempet gua review hari ini. Dan motornya pun soot. Jadi motor ini udah punya orang. Motor ini kejual 7 juta, lumayan lah. Jadi yang beli motornya ini ngebet banget pengen motor ini dikarenakan unik. Jadi gua tawarin harga 7 juta langsung deal aja, nggak pakai tawar-menawar dulu. Sekarang kita mulai review seperti biasa dari sistem pengereman depan. Nah, sistem pengereman depan ini pakai Yamaha Mio. Nih, master rem atasnya pakai Yamaha Mio. Selang remnya ini pakai yang racing-racing, nggak ada mereknya. Ini mereknya MM Marksman kali ya. Set. Nah, dan bawahnya ini pakai kaliper Supra. Dan ini pun kaki-kakinya masih bawaan motor Supra. Supra ini, bottomnya pakai Supra.
piringannya juga pakai Supra. Pelek depan ring 17 dan dibalut pakai ban masuknya trial enggak sih ya? Tapi tulisannya tulisannya trials. Trials ini pakai merek IRC ukuran 250/17. Jadi masuknya sepeda gunung kali ya ini. Sepeda BMX gunung. Fork ini pakai Supra. Dan setang ini pakai setang rail BMX ya, tapi yang agak lebarnya. Ini segitiganya ini custom. Custom pakai plat. Ininya masih bawaan stang ori Supra. Kita ke belakang ya. Belakang ini bannya pakai, oh kalau yang depan itu trial, ini trial kebalikannya. Ini trialnya pakai merek Swallow. Swallow ukuran 317. Shockbreaker nggak tahu merek apa, yang ada aja dipasangin. Nah untuk mesin ini tuh mesin pakai Supra X. Pakai mesin Supra X. Jadi kalau Supra X tuh simple ya. Di bagian pengapian cukup ada CDI aja. Ini CDI-nya. Tuh ini mesin Supra Honda. Nah, ini tangkinya. Tangkinya tuh kemarin gua isi 10.000 itu full. Segini tuh 10.000 dan gua belum tahu sampai saat ini kalau 10.000 di motor ini enggak tahu bisa nempuh berapa jarak. Jaraknya berapa kilometer. Ini tutupnya pakai tutup radiator. Terus knalpot ini yang unik nih, knalpot. Knalpot ini pakai knalpot silencer 2 tak dipasangin di sini, tapi suaranya enak loh. Suaranya jadi ngebas-ngebas kayak gitu. Nanti kita nyalain ya. Udah sih. Nge-review mod sepeda motor ini apa yang mau di-review. Jadi cuma ngeliatin aja ini hasil kerja dari Supermoto Stansop. Tuh. Dipakai riding tadi enak, nyaman. Joknya sengaja gua tinggiin biar duduknya lebih enak, lebih nyaman aja. Sekarang kita nyalain ya, kita dengerin suara sendal potnya. Udah paling segitu ya. Yang kemarin request terus review singkat sepeda motornya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Oke, see you next video guys. Bye bye.